satu unit ruko berlantai 3 di Binjai, Sumatera Utara, siang tadi terbakar. Diduga kebakaran sendiri disebabkan arus pendek listrik. Satu unit ruko berlantai 3 yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, siang tadi dilalap si jago merah. Api pertama kali terlihat dari lantai 3 ruko dan mengeluarkan asap hitam yang tebal. Tanpa waktu lama, api terlihat berkobar keluar lantai 3 dan membuat warga di sekitar ruko panik, serta mengeluarkan barang dagangan mereka. Menurut sejumlah warga, api terlihat pertama kali sekitar jam 1:30 siang dari lantai 3, ruko. Kebakaran ruko yang menjual spare part kendaraan bermotor ini diduga disebabkan arus pendek listrik dan menghanguskan bangunan di lantai 3. Sementara itu, sedikitnya 6 unit pemadam kebakaran dari BPBD Kota Binjai diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sekitar 1 jam api pun berhasil dipadamkan. Cerita itu, Bang. Tadi kita lihat kebakaran itu, Bang, di lantai 3, tiba-tiba api itu besar aja, Bang. Besar, terus ya pedagang-pedagang di sekeliling jalan itu ya pada heboh juga lah, Bang. Angkat-angkatin barang. Ya itu toko jual apa tuh, Bang? Aksesoris ataupun spare part untuk apa, Bang? Beca. Oh, beca itu, nah, ya. Kalau baut apa gitulah, Bang, itu. Kalau dari pantauan apa penyebabnya dari mana tuh, Bang? Indukan kita harus pendek lah, Bang. Orang di api itu langsung besar tiba-tiba di atas tuh, Bang. Dari Binjai, Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. BNews TV.